Yo, welcome back again with me, Panabrak. Ya, di sini gua main WLDN lagi. Sekarang itu part 4 ya, lanjutan. Kan kalau kemarin gua ngasih tahu tentang smelting, sekarang gua bakal ngasih tahu tentang Dragon Jet. Oke. Okay? Usah basa-basi, kita langsung aja. Nah, di Dragon Jet ini kalian udah tahu lah ya, ini bisa di upgrade minimal itu kalian rata sampai kayak gini nih, sampai yang perubahan ke superior nggak apa-apa. Itu ini bisa dibilang udah worth it lah. Nah, terus di sini ada grinding, ada awaken. Nah, di sini gue bakalan ngasih tahu dulu yang awaken nih, awaken. Oke. Nah, di sini tuh ada banyak ya semua. Nah, kalau misalnya kalian mau ngawaken, jangan ngasal-ngasal. Karena sekali ngawaken itu 30.000. Lumayan buat ngurasin duit ya. Nah, di sini tuh kalian lihat nih di equip gua. Nih, ada kayak gambar kan. Nah, tuh. 2 biji yang terang. 2 biji. Ini tuh apa? Ini tuh gua dapat set Apocalypse yang Dead Cry. Nah, ini. Kalau misalnya punya 2, kalian dapat 2 status. Nah, terus di sini ada lagi nih, gua Typhon Kim. Kim Orc. Nah, di sini ada 4 biji ya yang nyala. Nah, makanya ini tuh sampai increase PVP nyala ini tuh, efeknya aktif. Kalau yang ini Typhon Kim, tapi yang Quark Orc. Nah, karena di sini gue punya 2, jadi di sini sampai kebuka statusnya sampai slow resist, critical resist, slow resist. Nah, di sini nih yang Hagen gue belum punya bisa dibilang kayak belum punya efeknya. Kan kalau ini Typhon Kim, Kim Orc, yang Kim Orc-nya. Nah, kita langsung aja gue kasih contoh. Kita gas. Nah, nih critical kebuka. Tuh. Gua yang Typhon Kim, yang Quark Orc-nya kebuka nih. Jadi ada 3 biji. Nah, 1 2 3. Nah, buat kalian yang mau naikin CP biar tinggi, sebisa mungkin samain kayak gua gini nih. Ini Quark Orc ada 3 bijinya keluar, maksudnya 3 status keluar nih ke unlock. Nah, terus yang ini Dead Cry 2 status, yang ini 3 status. Cuman karena di sini gua kelebihan, gua kasih contoh nih. Mana ya? Nah, Apocalypse ya. Jadi gua satu status gua ganti ke Apocalypse. Semoga aja kita dapat yang max HP ya, yang Dead Cry. Kita langsung. Kalau punya 1 ke unlock juga sama. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kayak gini, kayak tadi gua kan ini 4/3, itu kalau kalian mau ganti aja nggak apa-apa, soalnya nambah CP kayak begini nih. Nah, kayak gini criticalnya kebuka. Di awaken gua udah ngasih tahu. Sekarang kita lanjut ke grinding. Grinding itu tuh kita ngurusin si jadenya juga sama. Ini kan jadenya sama. Nah, di sini gua kasih contoh yang ini aja nih. Ya, yang ini. Soalnya ini statusnya jelek semua ya. Statusnya jelek semua. Kita langsung gas aja. Tuh. Berubah statusnya. Firm naik. Nah, gimana sih kalau misalnya statusnya udah bagus nih kayak gini nih, defense terus dapat S atau yang ini triple S. Nah, gua kurang. Nah, yang hijau aja. Oke.
kita gas dulu. Nah, ini jelek status. Naik. Dapat S, sama S. Oke. Nah, ini nih. Ini dia. Ini kan kalau misalnya di sini kan yang ini grade-nya B nih. Misalnya kalian mau ganti. Nah, gimana sih biar nge-save yang grade S ini? Nah, ini kan ada kunci. Kalian klik kunci aja. Klik. Nah, tapi kalian butuh jade heart. Ya. Tuh. Jadi ini sampai lock-nya warna merah baru gas. Tuh. Tetap kan? Critical resist. Begitu caranya. Sebenarnya sih kalau grinding itu bisa dibilang modalnya harus tinggi juga. Soalnya itu mahal. Critical resist attack. Nah, udahlah, enggak apa-apa. Tapi gue pengen ganti. Nah. Nah, turun. Nih, kalau misalnya turun gini terus kalian menurut kalian gak worth it, reverse aja. Jadi nggak berubah dia statusnya. Tuh, kayak gini. Turun, reverse. Tapi menarik. Ganti nggak? Ganti nggak? Ganti nggak? Ayo, ganti nggak? Ganti dah, nggak apa-apa. Tiga CP doang. Sini. Nih, kalau bisa sampai yang kebuka oranye nih, sampai oranye itu minimal. Kalau misalnya udah oranye, no problem. Jadi kalau bisa kalian kalau mau main yang ini grinding sebisa mungkin sampai oranye dulu ya. Soalnya kalau oranye itu dia tiga status. Jadi kalian chance optionnya juga nggak terlalu rugi. Ini udah oranye. Ini udahan ya. 3 100 yang ini 3 100 yang ini 2 ya worth it. Oke. Video hari ini gua jelasin tentang jade. Kalau misalnya kalian suka video ini klik tombol subscribe and share. Kalau mau bantu pencet tombol lonceng juga, jangan lupa biar gua kalau updatean baru nggak ketinggalan. Oke, see you.